waktu Indonesia. Bercanda. Hewan laut yang jalannya miring dan bersembunyi di batu atau pasir biasanya. Lagi. Ini saya tidak sepakat, karena secara gestur, secara ilmu gesturisasi, itu tidak seperti itu. Yang mana? Kalau orang malu itu tidak ada yang jalan miring. Ini saya tanya. Orang kalau malu pasti mundur, Pak, dan menutup kepalanya. Kalian jalan miring itu, Pak, orang keringat buntet, Pak, gigi. Itu Pak garu-garu. Kenapa harus malu, Pak? Kenapa harus malu? Nih, Anda terjebak dengan jalan miring. Iya. Emang jalan miring yang bapak, maksudnya malu, kenapa malu? Hewan laut itu mau jalannya miring, mau jalannya lempeng, mau jalannya serong. Itu kalau dia sembunyi di batu dan pasir itu lagi malu. Pak, aduh, enggak. Enggak dong. Pak, tidur secara insting untuk menghindar, Pak. Iya dong. Menghindar dari apa? Ya mereka kan banyak predator, pasti ngumpet, Pak. Bukan ngumpet. Malu. Pak, ada dikira, kepiting itu pemberani. Iya. Buktinya apa? Apa buktinya? Sama Anda berani mana kepiting itu? Berani saya. Ya, lebih berani kepiting. Kepiting itu berani dimasukkan air mendidih. Dia bukan berani, Pak. Aduh. Pak, itu dimasak, Pak, ya. Bukan ditantang. Bukan ditantang. Berani enggak? Berani enggak? Oh, berani. Ya. Dengan paksa dari keluarganya dimasukin. Bapak kambing berani mana? Hah? Kambing berani ditusuk-tusuk. Dipanggang. Enggak, kalau kambing disembelih dulu. Bapak keterlaluan, Pak. Bapak sama ayam masih ngerenan ayam, Pak. Apa? Ayam bisa ditepungin, Bapak gak bisa. Aku kalau ulang tahun ditepungin. Tapi gak digoreng. Ah, mereka aja gak sempet goreng. Kenapa masih protes apalagi kita goyang-goyang, kita punya buktinya, Cak. Nah, gak percaya sih. Iya. Tapi kan Bapak gak tahu itu malu atau enggak. Tidak empiris buktinya, Pak. Nih. Ih, gak percaya. Pernah ngobrol sama kepiting, Pak. Ini buktinya. Tuh kan. Mana pitingnya? Nih, loh, dia sembunyi. Ini apaan sih? Mana? Ah, iya, itu kepiting. Terus? Itu. Mana dia malu? Itu. Gak kedengaran suara. Aku malu. Kamu udah gak denger ya, Cak? Gak denger ya? Pak, gak ada kursus bahasa kepiting tuh gak ada, Pak. Mana yang tahu dia ngomong apa? Untuk tahu omongan kepiting gak harus tahu bahasa kepiting. Yang penting ngerti. Ngerti dari mana? Ya Allah. Pak, tapi mau nanya. Jadi dia lagi malu ya, Cak? Itu kepiting kan cuma seumuran jari. Itu anaknya. Masih kecil. Kalau gede, digigit. Oke, kita tepuk tangan. Kembali ke dan Karin. Ini udah ada dua huruf nih. Bu Karin, nomor kita pakai ya? Nomor empat aja kali, Bu. Okay, nomor empat. Ada dua huruf, Bu. Ada lima kotak. Gampang banget ini. Ada di Indonesia. Kelihatan dari Singapura. Wah. Oh, Batang. Oh! Ya, tiga, dua, satu. Bulat deh, bulat. Bulat, Pak. Bulat. Kita kunci bulat. Apaan ya, bulat? Luar biasa. Ada di Indonesia kelihatan dari Singapura. Bulat. Kamu tahu kali ini kelihatannya. Apa tadi pertanyaannya? Ada di Indonesia. Kelihatan dari Singapura. Singapura. Ya, simpel. 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 Simpel, Pak. Simpel. Ya, simpel kan? Simpel. Suka-suka orang dong. Jawabannya bulat. Bulan kita kunci. Ya dong, beda dong. Ada di Indonesia. Oh, kasih kita. Ya, dari Singapura. Bulan. Iya. Bulan, apakah itu jawabannya? Iya dong. Nggak bisa. Silakan. Sebagai penghormatan, silakan diminum. Ini minuman kemenang. Maaf, Bu Produser, maaf, Bu, ya. Nggak enak lagi nih. Itu jawab itu sebenarnya. Bulan kan ada di angkasa, Pak.
Ya, angkasa, enggak ada di Indonesia. Nikmatin dulu lagi mau minum. Biar, jangan ganggu pengen ya, minum. Biar minum. Iya, iya, iya. Ya, biar minum. Dulu mau minum. Dan minum dulu, Pak. Minuman kemenangan. Ya. Arif itu enggak pernah minum kayak gitu. Iya. Yeah. Arif putih aja susah. Eh, hey, Bos, saya juga biasa minum minyak goreng kan ini ya? Kan enggak goreng kan, Pak? Goreng. Di Singapura ya, Pak? Ya. Lihat ke Indonesia. Heeh. Tapi pertanyaannya ada di Indonesia, ya. Kelihatan dari Singapura. Ada di Indonesia, kelihatan dari Singapura. Bulan itu di Indonesia ada enggak? Ada. Ada. Dari Singapura kelihatan enggak? Nah, itu dia tadi, Pak. Ya terus mau protes apa lagi? Enggak sih. Apa? Enggak cuma dari Singapura. Ya memang enggak cuma dari Singapura, tapi masa saya sebutkan dari Singapura, Malaysia, Vietnam. Terus kapan selesainya pertanyaan? Ya, Bapak itu Bapak itu berusaha untuk mengidentifikasi pertanyaan ke arah geografis, Pak. Lah memang kita bukan kepada arah yang memang semua. Gimana cara ngomongnya ya? Gini lho, Pak, maksud saya, Pak. Kalau dibilang ada di Indonesia, misal Monas ada di Indonesia. Yang menjadi ciri khas dan signature-nya suatu wilayah gitu loh. Anda itu mencari Borobudur ada di Indonesia. Apa, Bapak? Kayak Borobudur ada di Indonesia, khas. Terus? Duh. Tapi kalau kayak gitu Borobudur ada di Indonesia, tapi kan gak kelihatan dari Singapura, Duh. Iya, misalkan itu contoh. Iya. Artinya... Ada itu dimiliki gitu. Iya, Pak. Kenapa ini kan 100 poin untuk Hari ini. Bisa mencuri poin. Sekarang giliran tim B memilih nomor yang akan ditebak, dijawab. Aku sih karena kamu cuma satu-satunya di hatiku, jadi aku mau memilih satu pendata. Selain di Taman Safari, apa? Apa, Pak? Apa? Pertanyaannya. Bapak yang benar dong. Kita peserta satu bukan cenayang. Selain di Taman Safari, kita bisa melihat binatang di titik-titik. Di dekat kita. Di mana ya? Di mana-mana. Sebelah. Di sebelah. Sebelah. Bentar. Kan saya yang di sebelahnya. Sebelah. Sebelah, kita selain kunci. Di Taman Safari, kita bisa melihat binatang di sebelah. Sebelah. Bukan. Tuh kan, untung salah. Pak, kalau sampai benar tadi saya ngamuk, Pak. Bedu dan Karen. Di mana aja lah, Pak. Di mana, mana saja. Baik, kita kunci. Dan keluarga Bapak. Selain di Taman Safari. Kita bisa melihat binatang di... Gak apa hurufnya, Bedu? Hah? Mana jaa? Baik, udah dikunci ke gak apa-apa? Salah gak apa-apa? Jawaban ya salah, tapi siapa tahu gak bener, ya kan? Iya. Selain di Taman Safari, kita bisa melihat binatang di mana aja? Setelah yang satu ini. Kalau sampai niklus sama sekali gak ada kaitannya, awas ya ini. Dia udah begini nih, nih udah begini nih. Maksudnya kan barbel kan. Sampai begitu gak ada kaitannya, nih ke belakang nih liatin aja.